Halo, assalamualaikum, Tahun Baru Car Vlog. Di video kali ini gue akan ngajak Mas Sony Istimewir buat nyobain offroad di Pagedangan BSD. Teman-teman mungkin udah lihat video yang sebelum-sebelumnya lagi bikin acara Jakarta Ngabuburit offroad ya. Kita silaturahmi sambil pada offroad bareng. Nah itu dia di sana tuh teman-teman. Ini di bagian depan dan di bagian belakang juga masih banyak lagi yang pada lagi main. Jadi Mas Sony pas kebetulan memang lagi di Jakarta juga, jadi agendanya adalah gue ajak offroad bareng. Mas Sony sekarang udah ada di mall di dekat sini, kita akan jemput dulu, terus kita ajak bareng. Gimana rasanya offroad di Jakarta ya? Hehehe, kemarin gue udah diajakin di Tambang di Kalimantan, sekarang gantian. Kita ajakin Mas Sony offroad di tengah kota di Jakarta. Hehehe. Bismillah, kita nyetir dulu ya. Oke, itu dia Mas Sony. Udah ada. Kita jemput dari sini. Hehehe, akhirnya. Oke, ketemu lagi. Wah, udah belanja nih. Oh, udah belanja nih, Mas. Enggak. Baru belanja hari ini, Mas. Kalau dulu kan ke Gias pernah kan ya Mas ya di sini, tempatnya deketan aja sih sama tracknya. Jadi pusat otomotifnya buat pameran, buat off road, motocross, drifting, slalom. Ini ke BSD berarti dua kali ya Mas ya, kedua nih? Ketiga ya, sempet juga ya. Ini ada urusan kerjaan saya. Oh. Ada ruko-ruko ini nggak tahu mana ya lupa. Ini juga lagi ada acara juga nih riffnya. Itu banyak itu aja. Oh, depan banyak banget tuh, di belakang juga banyak. Ini pintu masuknya nih. Ini aku baru sekali nih Mas, yang namanya macet nih di sini. Ini macet semua, mobil semua. Kemarin sampai aku aja akhirnya poster acaranya aku turunin Mas, takut terlalu keramaian. Nggak ada ya lahan-lahan untuk offroadnya di sini ya? Iya, di sini aja Mas. Ini juga bukan Jakarta kan, jadi ya paling dekat Jakarta main di sini. Kalau Kalimantan semua lah. Waduh. Bebas pilihannya banyak. Wah. Sampai macet. Ini mungkin juga banyak kita turun nonton orang offroad kali ini Mas. Kali iya. Lagi nih. Sampai ramenya ya kan? Iya. Jadi kita nggak bisa. Banyak yang nyambut Mas ini Mas. Udah pada nanyain. Ini spesial dibikinin Mas Sony ke Jakarta, Mas. Wah, bisa aja. Oke, teman-teman, nih kita udah di dalam. Halo. Halo, halo Mas. Ini siap. Nyangkut loh. Oh, siap. Kopelnya nggak jalan. Kopelnya nggak jalan ya, masih iya, tuwil ya? Iya. Masih tuwil, boleh. Four wheel sih, cuman depannya nggak jalan kopelnya. Oh, oke. Boleh deh dibantuin. Tunggu bentar, strapnya di mobil lain. Sebentar ya, saya iniin ya. Macet, teman-teman. Itu Katana dia minta ditolongin juga, jadi gua akan coba buat nyari strap dulu. Strap gua tadi dipinjam soalnya. Lagi pada main di sini. Om Rozano. Wah, belum jumpa kita. Sehat, Om. Sehat, Om. Mantap. Tadi kan merah, Om. Oh, iya. Makanya ya. Om, stakelnya keren, Om. Asik di sini ya. Mas Sony baru awal nih. Iya, pendek. Pendek. Kita nolongin dulu teman-teman. Wah, ganteng banget ini. Om. Masih di kelas. Ini Mas, lihat yang ini nih, Mas. Ini soknya juga udah diganti, Mas. Ini soknya pakai yang lebih panjang. Sekarang juga diganti. Soknya merek Taiwan, namanya Cekka. Iya. Bannya 285 70. 285 ring berapa ini? 17. Okay.
Oke, saatnya kita turun buat ngeliat langsung padang lumpur di sini. Piye, Wong? Mantap, Wong. Mantap, Wong. Bagian sini lagi nge-recover. Oh, Tritonnya Om Edo. Ini bagian kanannya emang dalam sih. Tarik mundur jadinya. Ngomong-ngomong, sekarang udah jam 4:30. Sebagian ada yang buka di sini, ada juga yang bukanya nanti keluar. Oh, ada Om Ferdi. Halo Om, sehat Om? Sehat. Jadinya bawa apa Om? Hah? Jadinya bawa apa? JK. Oh, bawa JK ya? Lagi Om Namo. Lagi Om Namo ya, Ranger ini ya. Siap-siap. Oke, kita jalan lagi kayak biasa. Ini yang bagian pinggir danaunya, yang ada kubangan panjang tempat kemarin dapat cabin challenge. Tapi lagi mau nolongin si Rocky dulu di situ yang kepater. Si duo baju hitam. Lo nggak mungkin nggak hitam ya? Hitam lagi. Oh iya, benar. Benar. Jadi gue bisa gabung ya ke komunitas baju hitam. Komunitas baju hitam. Kirain Kompas Gramedia. Enggak lah, kita kan kalau bajunya putih, kalau gua jadi sering beli baju, Jay. Ngelumpur mulu ya. Kalau ini nih enggak ketahuan kalau kotor. Cari aman, Jay. Cari aman ya. Lo mah emang dari dulu hitam terus. Udah setelan dah. Terus nih gua tahu nih, GoPro baru beli. Jangan dibacain lah. Hilang ya. Sempet hilang. Sempet hilang. Hilang satu hari, dua hari, hilang dua hari. Tapi karena emang rezeki aja, ketemu lagi. Ah, alhamdulillah, berkat doanya Rindra. Nggak ada yang hilang. Alhamdulillah. Kita jadi mau ngapain nih? Sebenarnya lagi pengen nyobain handicap ini. Oke, ini. Bogor, menurut lo kalau gua pakai ban 30 lolos nggak? Ini kan sama-sama. Kalau menurut gua lolos. 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 Asal lo jangan. Momentumnya jangan terlalu hilang kali ya. Agak kencangan dikit. Oh, oke. Okay. Kita ambil nungguin ya, nanti cobain habis itu. Ya. Bukan gue yang ngegas sih, Bimo. Oh. Jadi, enggak, gue dikomporin aja. Sama aja sih lo berdua ngegasnya. Pol juga. Oke, kita nunggu dulu di recovery. Awas ya. Wah, ini ada andalanku ini. Tetap tenang. Apa kabar, ya? Baik, tetap alhamdulillah. Tetap tenang. Ini lagi pakai yang hitam ya. Kita lihat bentar mobilnya Mas Benny, barn door. Nah, ini identitasnya Mas Benny. Siapa namanya? Ini siapa namanya? Javier. Suhu, diarahkan suhu. Yeah. Biarin aja winch-nya. Iya, kamu nggak usah gitu. Nanti ini overheat lagi. Udah santai aja. Jadi berikutnya Adit yang mau turun ya, sama Rama nih. Adit. Udah siap. Mobilnya udah siap ya, Ram ya? Mobil siap, Adit ya? Udah siap. Rocky-nya udah di sana tuh. Winch-nya masih perawan. Lihat Willis dulu, lihat Willis. Oh iya. Abis ini Willis, abis itu Rocky-nya Adit nih. Posisinya udah pas banget tuh. Waduh. Aziz mana nih, Aziz nih? Lagi ada acara katanya. Oh, lagi ada acara ya? Wah. Mana? Pulang, Wong. Pulang. Wang, Wong. Wang, Wong. Wang, Wong.
mana balik? Oke, okay. Sip, Red. Thank you, sampai ketemu. Sampai ketemu, oke, okay, hati-hati ya. Balik, thank you. Lanjut lagi ke belakang, halo. Halo, mas. Sorry, mas. Mantap. Gimana, mas? Ini udah lumpuran juga nih sama nih. Nggak mau ikutan sini nih, antriannya nih berikutnya nih. Kosong nih. Harus berenang dulu. Berenang dulu nih. Wah, kalah mau Willis ya nih. Turun nih Willis nih. Kita liatin teman-teman Willis nih. Mbah Heci Rocky lolos terus. Sharing dikit teman-teman, jadi sebenarnya lumpur itu adalah salah satu obstacle yang variabelnya ya, faktor X-nya itu banyak. Jadi kita nggak bisa sekedar ngelihat dari power mesinnya aja, terus juga ukuran ban, tinggi mobil dan lain-lainnya, tapi juga emang kombinasinya itu harus pas, termasuk bobot mobil teman-teman. Ini gue yakin sih ya ketahan di situ. Padahal gue bermobilan nih, gue yakin sih kayaknya aman nih, soalnya ringan, ternyata nyangkut juga di sini. Prediksinya juga salah ternyata. Oke, tapi bisa sih sebenarnya ditolong sih dari belakang. Lanjut lagi ke belakang. Rocky Sitara. Oh, kita belum ketemu nih sama Sanok nih. Halo Mas Ganteng. Halo Mas JJ. Gimana, sehat? Sehat Mas JJ. Mantap. Kirain buat Tabo nih. Enggak dong. Tabo mana Tabo? Ada di Subang. Oh, iya. Lagi di Bener-bener. Bang Toyib. Oke. Makanya bawa ini ya. Iya, makanya bawa ini. Enggak apa-apa. Ini kemarin juga habis melumpur di sini nih, teman-teman nih. Sekarang lumpur lagi nih Pajero-nya Sanok. Oke. Kita sambil lihat lagi ke bagian belakang. Ini sebenarnya benar-benar masih sampai ke ujung sana. Sampai macet. Ambut. Jadi. Fortuner. Terus masih sampai belakang kalau misalnya ditelusurin terus jalan kaki. Mobil semua isinya. Bahkan ada yang 4x2 juga nih di sini. Gantung. Wah, yang ini nariknya. Ada double cabin bisa. Oh, Sanof. Tarik. Sekarang kita OTW ke belakang lagi, teman-teman. Ini nebeng Karibiannya majalah Jeep nih. Mungkin bisa gua lihat sedikit nih yang lagi nyetir nih. Temu nih. Nah. Kita kemana aja. Sekarang udah jam 5 lewat. Kurang lebih setengah jam lebih lagi kita buka puasa. Oh, macet lagi teman-teman bagian sini. Wah, oh, alhamdulillah itu konnya masih aman. Om Zami. Seru-seruan di sana. Depan juga nggak kalah seru, Om. Depan. Oke. Okay. Kita crossing sini. Ini salah satu playground lagi di bagian belakang sini nih. Selain yang depan, jadi daya tariknya juga yang di belakang sini nih. Kone aman sih yang gua taruh, nggak dilewatin soalnya dalam banget. Wah.
Wah, sakti nih, off-roader ya. Oke ya. Wah, off-roader yang bawa nih. Seru. Gak kotor kan ya? Aman, aman. Kalau kotor juga gak apa-apa. Oke, kita ke bagian belakang ya. Sementara nih, ke bagian depannya juga macet. Oke, kita balik lagi ke depan. Dianterin sama Bimo. Ya, akhirnya duduk di dalam. Dari tadi di belakang udah kayak monyet pelantungan nih. Tapi seru sih. Oh, ada Andri. Ada Andri. Mana? Udah datang ya tim kita? Wah, beberapa tim kita udah datang ya di sini nih. Hehehe, mobilnya macam-macam. Oke, kita turun dulu. Dadah Jaja. Thank you, Bim. Thank you, Jaja. Thank you. Anak Subaru. Yeay, Om J. Anak Subaru. Hai, Om J. Mau off-road ya? Jaja kan off-road ya? Gimana, Tih? Sehat, Tih? Alhamdulillah. Wah, banget sih anak Subaru. Hah? Dari siang tadi? Anak-anak mana yang lain? Ini pada mau nyariin. Oh, gitu, gue dari belakang muter. Iya. Tadi banyak Subaru ya? Oh gitu? Banyak ada yang ngelaksanin gue. Banyak sih, Forester sih. Tapi banyak. Tapi ada yang lewat tengah, pasti kan pinggir semuanya. Iya, kalau lewat tengah mungkin jiwanya, jiwa UX kan. Iya, itu mana sih? Wah, lihat ini dulu paling sini nih. Yang ada sini. Pulang, Bang Ipul. Apa? Bang Ipul. Oh, pulang. Ini Bang Ipul ya? Oh iya, benar nih. Si hobi body lift. Halo, bodilift. Mantap, Bro J. Aduh, mau kemana sih? Biasa, mau lanjutan ngeblar dulu. Oh iya ya, lo ada bookber ninja ya? Iya, yang ini biasa apa bikin gatal kaki doang. Ntar ya, si merah jadi ya. Yoi. Bogas. Ya udah, ditunggu. Sip, Tri, kalau gitu. Cari, Tri. Ya. Mana lagi tim kita yang lain ini baru pada datang. Gue heran nih baru pada datang nih. Andri. Hai, JJ. Andri. Hai, JJ. Hey, apa kabar? Baik, juga kita. Siap-siap ngelumpur. Kok baru jam segini sih ngelumpurnya? Iya, nanti kan nanti malam lanjut. Oh iya, makanya baru jam segini ya. Wah, gimana sama Bronto jadi enakan yang mana nih? Dua-duanya enak. Hah? Dua-duanya enak? Kelebihan masing-masing, Pak. Oh iya, berarti ngasih tauin suspensinya enakan yang ini. Iya kan? Edit. Halo, Bray. Apa kabar? Amis sih, sayang. Oh, iya. Sama-sama Mas JJ. Jangan bilang bini lo kalau gua miss you tapi. Jangan, itu kita berdua aja. Iya. Gitu. Andi tuh kadang-kadang kalau di DM tuh suka bilang love you gua gitu. Komisinya gua screenshot ya. Pakai apa emot yang hati gitu kan. Anjir, laki sama laki kan. Tapi lo nanggepin kan? Oh iya, ya, gue bales juga. Udah lah, kita sama-sama ngerti lah. Gimana, Je? Lo jadi ke Ambalang? Jadi, insya Allah. Jadi, lanjut Malang. Lagi. Ya udah. Jimny mana? Kayaknya ini. Gue gak bawa Jimny gue. Oh, gak bawa Jimny? Pakai apa lo? Bawa dikep. Oh, bawa dikep. Oke, dikep. Oh, kan main. Yolah, main dulu. Main mana? Main sini aja. Itu Hendra ngajakin ke belakang. Ya udah, Ge. Gas dulu ke belakang. Siap. Apa dari belakang? Ya. Sekitar 25 menit menjelang buka puasa, teman-teman. Masih banyak juga yang setia di sini. Enggak tahu nih pada mau bukanya di mana nantinya. Ini ngomong-ngomong mobil Triton yang Om Zami seneng banget ya. Di Max-nya banyak juga di Max-nya nih. Ntar gue pengen ngeliat di bagian kubangan sini. Masih ramai juga ternyata. Wah, ya kirain mau masuk ke dalam sini. Ha ha ha!
Assalamualaikum Om. Wah, ini seru banget nih. Siap-siap buka di sini. Di Camp Air Bogor kompak banget ya di sini nih. Ini terima kasih banyak loh Om, udah mampir ke Jakarta nih, ikut ngeramein. Wah, siap. Oh nanti. Terima kasih jamuannya Om Dede. Wah, nasi padangnya terima kasih nih. Wah, mantap. Silakan monggo Om, sambil kita nunggu sebentar lagi nih. Terima kasih ya Om. Wah, kompak banget nih teman-teman. Mobil-mobilnya sini pada ngelilingin semua. Ayo, ayo, ayo. Wah. Saatnya kita buat berbuka puasa dulu. Selamat buka puasa, Wong. Wah, buka puasanya makanan Jakarta nih, ibu desa ya. Udah sempat buka puasa donat belum, Wong? Udah. Baru sekarang. Oh, mulut masih penuh. Masih penuh. Ya, ala kadarnya, Wong ya. Ini kita di ibu desa. Selamat buka. Oke, Mas Oni lagi buka. Kita juga buka dulu sambil habis muter dulu. Alhamdulillah masih ramai juga pada buka puasa di sini dan terlihat lancar mau buka puasanya ya. Oke, alhamdulillah teman-teman, akhirnya udah jam berbuka, udah buka puasa, gua dan teman-teman semua di sini. Alhamdulillah lancar, cukup ramai, kayaknya lebih dari 100 mobil, tapi itu dia. Alhamdulillah kita tetap bisa ngejalanin protokol kesehatan dan semua dalam keadaan yang aman dan lancar ya, termasuk juga untuk mobilnya juga. Oke, gue pamit dulu teman-teman. Mungkin ini emang masih banyak sebenarnya yang buka di sini, tapi gue udahin dulu aja videonya. Insya Allah teman-teman semua juga yang berpuasa pada lancar semua, dan kita akan lihat lagi nanti. Mungkin semoga sih bisa ada silaturahmi lagi sebelum kita Lebaran, atau mungkin nanti setelah Lebaran kita halal bihalal. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi dan sampai jumpa di video dan vlog berikutnya. Dadah, assalamualaikum. Dapat ya? Dapat ya, baik.